Alright, so what's going on guys? It's me, Ambi47. Welcome back to my channel. So guys, korang nampak aku pegang apa ni? Iaitu sebuah smartwatch guys. Harga berapa tu mesti ramai orang nak tahu kan? Pergi tengok beg kuning sekarang. Macam, wish, bang, serious abang, bawa RM60. Ni mesti cikai punya barang-barang review. Tak. Pada pendapat aku, apa yang dia provide memang sangat padu. Tak percaya lah. Tengok video sampai habis, aku nak sembang guys. So, jom guys. Alright, sebelum kita start, aku nak ucapkan dulu terima kasih kepada pihak KDTech kerana bagi aku smartwatch ni untuk aku review lah. Okay, pengalaman unboxing. Memang smart lah. Kau buka macam gini. Smart kan? Simple buka macam ni je. And then, kau akan diperkenalkan dengan the jam itself lah. Jam tadi aku tunjuk kat birul. Dia memang bagi tali band ni lah. Originally, masa kau buka tu. Aku tak berapa minat sangat dengan dia punya style tali ni. So, pakai tali dia dah bagi free lah, iaitu macam warna putih putih-putih krim ni lah. Ini memang lawa gila. And kalau kau beli jam ni memang dia bagi for free. Selain daripada free tali, dia bagi juga screen protector tau. So senang cerita, kalau kau beli jam ni, tak perlulah cari lagi tempered glass screen protector untuk cover kau punya screen kalau anda kata tercalar ataupun sebagainya kan. So memang sangat nice lah guys. Then last kali seperti biasa lah, iaitu user manual lah. Yang ni memang kau kena baca lah kalau kau first time beli jam daripada keluaran brand ni, sebab nanti dia akan ajar cara nak download app dan sebagainya lah. So baca guys kalau yang dah beli tu. Also ialah ini charger dia lah. Charger dia pun kalau macam kita tengok betul-betul macam ala-ala design brand buah guys. So menarik kat situ lah. And memang ya, daripada segi build quality untuk charger ni pun not bad lah. Tak rasa macam cokia punya barang lah. So aku memang puas hati lah guys. Alright, so ni adalah model KD90 smartwatch. First impression tengok, bang, ini betul ke bang KD90? Saya tengok ini brand buah Series 9. Tu aku cakap bayar harga RM50 lebih je, tapi dapat jam macam brand RM1,000 lebih guys. So memang first impression aku tengok pun memang macam, wish, lawa jugalah. Dia punya tali dia, dia punya body dia, dia punya belakang ni. And kalau kau zoom dekat belakang ni pun memang kau akan nampak macam tulisan-tulisan tu pun memang macam, ini macam brand buah lah guys. So itulah tu lah, memang puas hati daripada segi overall build quality design dia dan sebagainya lah kan. Right, so daripada segi interface dia pula memang macam lah, macam brand tu jugalah kan. Kalau kita tengok dia punya watch face memang samalah yang aku akan tunjuk kejap lagi masa aku pakai. Itu juga pastikan juga kalau kau anda beli jam ni, kau kena pair ke smartphone korang. So right, so ni adalah app dia. Boleh download dekat Play Store dan juga App Store. Nama sebutan dia, korang sebutlah sini, aku malas nak sebut nanti bunyi lain. So aku akan tekan app ni guys. Korang boleh ubah macam-macam lah benda dalam ni. Korang boleh tengok korang punya fitness tracker, korang punya healthy, ataupun korang nak tengok macam-macam lagi detail ada dekat dalam ni jugalah kan. Dari segi step korang dan sebagainya lah. Dekat map pun semua dia akan tunjuk jugalah. So memang sangat nice and smart lah dengan apa yang diorang provide dekat app dia lah. And korang kena ingat lah, harga jam ni tak sampai 100 kan. So dia dapat provide semua app ni. So pada pendapat aku, aku puas hati lah dengan apa dia dapat provide lah. Ini adalah user interface untuk model smartwatch KD90 Pro. So kalau korang tengok first impression, nampak memang macam sebiji macam brand buah kan. So kalau korang tengok watch face dia pun memang sama lah. And kalau korang tak minat dengan design watch face ni pun, macam-macam lagi watch face berbeza yang korang boleh pilih lah. Korang boleh masuk dekat AirDrawer dia. And kalau korang tengok AirDrawer dia pun memang sebiji macam brand buah tu kan. So kat sini korang boleh navigate macam-macam app lah. Macam aku beritahu tadi, logo keluar ni, and then korang boleh score ataupun tekan lah. Kalau aku tunjuk contoh score macam gini lah. Ni macam smart, memang macam logo buah. And then kau boleh pusing untuk pilih watch face yang kau minat lah. Macam-macam design ada lah guys kan. Ni logo ni pun ada. Yang ni paling comel lah. Memang kalau bagi siapa yang perempuan, memang akan minat yang design yang ni lah. And ya, macam-macam lagi design kau boleh pilih guys. Memang sangat smart lah. And that's yang benda tu juga, macam aku beritahu jadi, jam ni boleh pair dengan kau punya phone kan. So kalau anda kata orang akan hantar WhatsApp atau apa sebagainya, dia akan keluar kat sini guys. So kau boleh baca lah mesej-mesej yang dia akan hantar nanti dekat notification kat phone kau, tapi tu boleh tengok direct kat jam ni. So memang sangat smart lah. Memang orang kata memudahkan masa korang lah. Dan sebab itu juga, kalau korang yang jenis macam nak ambil gambar kan, nak ambil gambar keluarga ramai-ramai ke nanti time-time bulan raya ni kan, kan mesti nak seorang pegangkan handphone ke apa kan. So kalau ada pakai jam ni, smart pun tau. Korang boleh je buka AJM ni, and then masa kau pakai nanti, kau akan boleh gegarkan tangan korang. Seperti yang aku tunjuk sekarang, ni demo dia. Kalau korang nampak ni, kamera aku dah automatik buka lepas aku buka app kat jam ni. Then aku gegarkan je jam ni. So korang boleh tengok demo ni. Dia akan processing, dia akan terus ambil gambar kat sini guys. Nampak tak? So memang sangat smart lah guys, apa yang KD90 pun dapat provide. And then last kali yang menarik ni pasal model KD90 Pro ni, dia ada juga app fitness lah. Aku rasa memang mostly semua smartwatch memang banyak orang beli nak ada app macam ni lah kan, supaya kita boleh monitor bila kita nak bersenar ataupun sebagainya. Kita boleh buat aktiviti menggunakan jam model KD90 Pro ni. Nak main badminton boleh, nak main bola boleh, nak climbing boleh, nak tenis boleh, nak rugby boleh, semua boleh lah kan. Yoga pun boleh lah, lain macam kan. Alright, so aku bagi contoh lah. Contoh kalau kau nak jogging kan, kau tekan running ni, and then kau akan start lah, tekan button hijau tu untuk start. Dan dia akan tunjuk lah berapa saat kau punya start tu, dan juga kau punya weight, dan juga dia punya kalori dan berapa kilometer lah. And then kalau kau nak pause, kau yang tekan ni balik. And then kalau kau nak stop atau reset, tekan ni balik button warna orange ni. So macam tu je lah cara nak guna app dia punya fitness dekat model KD90 Pro ni. So memang sangat nice, memang sangat convenient lah dengan apa yang diorang dapat provide pada harga bawah RM60 guys. And bukan setakat tu je, nak buat main game pun boleh. Tak selaku ni je lagi yang dia ada. And juga nak buat main calculator pun boleh guys. Nak kira-kira kan, nak kira berapa, 47
55 berapa kan, jadi 52 guys. Memang sangat smart lah dengan apa yang model KD nanti pun dapat provide guys. Alright, smart kan guys jam ni. So senang cerita, berbaloi tak beli KD94 daripada keluaran bank KD ni? Senang cerita macam aku bagi tahu tadi, memang sangat baloi. Sebab pertama adalah harga dia himself, iaitu bawah RM60 saja, harga promo super ni nak raya ni guys. Itu first. Secondly, dia punya app yang diorang dah provide memang sangat nice lah. So senang cerita kau boleh navigate semua based on app, dengan jam tu dia integrate sekali. So senang cerita semua yang kita buat dekat phone dia memang pair sekali. Semua dia memang bagi tahu notification, call dan sebagainya. So kat situ memang sangat nice. Ketiga, dia juga ada support fitness app. So kalau kau nak pergi berenang, nak jogging, nak beryoga, semua pun boleh menggunakan jam ni. And keempat, company ni sendiri yang berjual jam ni memang sangat baik hati, sebab dia cakap bagi free temper gelar dan juga dia punya free tali lagi. So rugi kalau kau tak beli jam KD94 ni sekarang guys. So kalau kau berminat nak beli, bag kuning kat bawah guys. So I think that's for the video. Thank you for watching. Love, peace, unity, and I see you later guys. Assalamualaikum.